Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana Malaysia menaklukkan Thailand di laga grup B SEA Games 2021. Sempat tertinggal satu gol, Harimau Malaya Muda bangkit dan cetak dua gol. Laga sengit terjadi saat timnas Thailand U23 menghadapi timnas Malaysia U23 di grup B SEA Games 2021. Kedua tim menciptakan sejumlah peluang, namun tak ada yang jadi gol. Thailand akhirnya unggul lebih dulu. Melewati dua pemain lawan, Patrick Gustafsson menjebol gawang Malaysia. Pada menit 42, bek Thailand Jonathan Kemdi diganjar kartu merah setelah menjegal Syahril Basha yang akan berhadapan satu lawan satu dengan kiper. Skor 1-0 pun bertahan hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, usaha Harimau Malaya Muda membuahkan hasil. Daniel Asri mencetak gol di menit 60, mendapat umpan manis Mukhairi Ajmal. Bermain melawan 10 pemain Thailand, Malaysia kendalikan permainan. Mereka menciptakan sejumlah peluang lagi. Malaysia akhirnya mampu memenangkan laga secara dramatis. Di masa injury time, Azwar Fikri mencetak gol sehingga membuat kedudukan jadi 2-1 untuk Malaysia. Laga pun berakhir dan Malaysia meraih 3 poin pertama di SEA Games 2021.